Hi guys, welcome back to my channel YouTube. Okay guys, di video kali ini guys, oh my god, ini tuh orange karena apa? Ini kayak ada sunsetnya nggak sih warnanya? Okay guys, jadi depanku tuh ada sebuah lilin dan oh my god, aku taruh sini aja deh. Ini tuh bener-bener suasana di jam 3 pagi gitu di luar rumah aku. Tepatnya ini guys. Aku gak fokus sih, jam 3 lebih 7 menit dan kalian tau gak aku mau ngapain? Jadi aku tuh mau dengerin lagu Teletubbies yang diputar terbalik di jam 3 pagi. Ada apa? Karena kemarin itu tuh pas aku dengerin lagu Twinkle Star itu tuh bener-bener serem banget guys. Nah katanya nih ya guys, lagu Teletubbies yang diputar terbalik di jam 3 pagi itu lebih serem lagi daripada video-videoku yang kemarin guys. Oh my god, udah ngecat gitu. Nama misterius lagi guys. Oh my god, oh my god. Udah, kita mending ke depan dulu aja yuk. Bisa-bisanya tadi itu ada kayak nomor misterius yang masuk ke dalam message-ku guys. Oke, guys, karena aku pengen challenge-nya tuh di luar rumah gitu. Jadi itu aku mau dengerin lagu Teletubbies di luar rumah dan aku cuma bawa sebuah lilin aja untuk penerangan ya guys ya. Oh my god, yuk kita bakal keluar rumah sekarang. Guys, ini kita udah menuju ke luar rumah, ini pintu aku. Kok bisa sendiri guys? Kan denger suaranya enggak? Oh my god, tiba-tiba ini gerak-gerak gitu. Tuh nih, panas banget guys. Gerak-gerak kena lilin tanganku. Bentar-bentar, kita taruh dulu aja. Oh my god, kita taruh di kursi dulu aja. Gila sih ini. BTW di sini tuh kayak ada sebuah gudang itu dekat rumah aku ya guys ya. Itu cahaya dari tangga aku di luar. Nah ini kita penerangannya tuh cuma lilin aja guys. Dan kita bakal bunyiin lagu Teletubbies yang diputar terbalik ya. Nggak ada, aku takut banget guys. Ada bayanganku. Yaudah, kita taruh kameranya dulu ya. Oke guys, di belakang udah aku siapin lilinnya dan oh my god, lilinnya terus-terus bergerak seperti itu guys, lilinnya guys. Padahal nggak ada apa-apa. Dan itu nggak ada angin sama sekali loh guys. Kenapa bisa gerak-gerak kayak gitu? Belum dimulai, gayungnya nanti geser guys. Oh my god, aku takut buat ngelanjutin guys, aku takut buat ngelanjutin. Ya Allah, lilinnya guys. Hah, ini aku belum mulai guys, padahal aku belum mulai ngeplay lagunya udah kayak gini, udah bayangin. Sekarang kita bakal play lagunya ya. Oke guys, sekarang aku bakal mulai play lagu Teletubbies-nya. Play dulu ya. Oke guys, sudah aku play lagunya. Dan mari kita mulai uji nyali. Dan aku sebenarnya udah kayak takut banget buat ngelanjutin challenge ini guys. Karena apa? Gayungnya udah jatuh sendiri. Aku takut banget guys, tadi gayungnya jatuh sendiri. Udah, kita taruh dulu aja yuk. Oh my god. Oke guys, aku taruh dulu kameranya ya supaya aku bisa duduk di situ dan aku bisa mulai dinyali. Oh my god guys, tiba-tiba tadi gayungnya tuh jatuh sendiri. Kalian bisa lihat gayungnya nggak? Kelihatan nggak sih gayungnya? Gayungnya nih guys. Aku coba ambil dulu gayungnya. Guys, gayungnya tadi bisa jatuh sendiri. Oh my god, aku deg-degan banget guys. Kok bisa ya gayungnya itu jatuh sendiri gitu loh guys. Oke guys, kita mulai uji nyali sekarang. Oh my god, aku takut banget guys. Aku coba kondisinya aja ya. Jadi aku duduk sambil aku bawa lilin. Dan udah mulai serem banget ya guys, lagu Teletubbies-nya udah mulai serem. Kalau kalian dengar kayak suara air, itu karena di belakang kamera itu ada air mancur ya guys ya. Itu kayak air mancur kolam ikan gitu, jadi gak bisa aku matiin. Semoga kalian tidak terganggu dengan suara itu. Dan semoga suara aku terdengar jelas di audio kameranya.
guys. Dan aku tuh ngelindinginnya tuh karena apa? Di samping punya ada gayung yang barusan tadi tuh jatuh sendiri gayungnya. Ini yang guys lihat. Padahal nggak ada angin sama sekali loh. Kok bisa kayak gitu ya ini ya? Guys, aku takut banget. Seriusan. Tadi tuh kayak gayungnya tuh geser dikit, iya gak sih? Coba nanti aku bakal lihat rekamannya di kamera. Padahal gak ada angin sama sekali loh. Kok bisa kayak gitu ya ini ya? Enggaknya aku takut banget sih guys, gimana sih? Kita bakal coba nyanyi lagi guys. Tadi pas gayungnya geser, kelihatan di kamera ya, soalnya kan itu benar-benar jelas banget guys. Gayungnya kayak ada yang gerakin gitu, kayak geser dikit set gitu. Habis itu aku langsung takut dan aku mau ngambil di kamera tadi. Enggak sih, aku masih dingin banget guys. Tapi gimana menurut kalian tentang lagu Teletubbies yang diputar kembali guys? Menurut kalian serem apa biasa aja? Tapi menurut aku serem karena banyak yang bilang dan banyak yang menyangkut pautan tentang kejadian mistis kalau kita putar lagu Teletubbies diputar terbalik. Dan itu juga ada artinya guys tuh. Jadi arti dari lagu Teletubbies yang diputar kembali itu bakal beda dengan lirik aslinya. Serem banget aja. Oh my god guys, ini aku kaget banget kan tiba-tiba lilinnya tuh kayak gini guys, gak mau mati gitu. Oh my god. Udah guys, keren banget guys, keren banget guys. Jadi tangan aku kenalin dan bayangin. Oke, sini aku bakal bacain suatu, jadi katanya itu guys, saya yang tanya, kenapa sih lagu yang diputar terbalik itu tuh bisa diartikan sebagai lagu pemanggil keluarga kayak gitu. Ini tuh ada yang ngasih pendapatnya dia ke netizen kalau kabarnya ada lagu yang kalau diputar secara terbalik berubah jadi pak mantra kayak pemanggil setan dan lain-lain gitu. Banyak banget guys, gak cuma lagu ini seperti lagu yang kemarin itu yang aku baru sinyali seperti lagu Twinkle, lagu Barney, lagu apa tuh yang satunya guys, aku lupa itu loh guys, pokoknya banyak banget guys lagu-lagu yang terbalik itu artinya akan mengarah ke sesuatu yang oke guys, karena linknya udah mati, yaudahlah, itu sampai dulu aja guys, kita aku banget juga.